Innalillahi wa inna ilahi rajiun. Debit ayam puah lebih kadang paru patang. Dan debit ayam ko dua kali lipat paru patang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi kepada warga masyarakat Tanah Datar dan sekitarnya bahwa pada hari ini telah terjadi banjir Kalodo, tempatnya di Pasilawe. Nah, di air sudah mendekati ke masjid Babu Salam. Nah, di rencana tempat kegiatan subuh berjamaah. Nah, ini kondisinya hari ini. Dan mobil Pak Kadis Sosial terjebak nih banjir. Terjebak banjir. Aman Pak Kadis ya? Aman. Mudah-mudahan aman. Perambahan banyak rumah kan ini kabar. Ya, tetap waspada. Ini nempel debit air semakin semakin tinggi. Ini kondisinya. Ya, mudah-mudahan aman, kita berlindung kepada Allah, terhindar kita dari segala bencana dan musibah yang terjadi. Kerumunan masyarakat. Ya, masyarakat dan tetap waspada. Pak, di Sepantigo. Pak, Sepantigo. Nah, apa ya Mas Haji? Ayo Mas Haji. Nah, Mas Haji. Mas Haji, pasal lawe. Nah, Pak. Pak, di Sepantigo tidak bisa lewat dah. Tidak bisa lewat. Sampailah ke Mas Haji ayo. Pak, sampai Mas Haji. Ya. Anak di rumah jatuh saja dekat rumah dia dekat tanah. Yang aku yang undang rumah yang tadi. Mula yang kaki. Mula yang bagi panci. Pak, di Sepantigo. Pak, Sepantigo. Nah, apa ya Mas Haji? Ayo Mas Haji. Nah, Mas Haji, pasal lawe. Nah, Pak. Pak, di Sepantigo tidak bisa lewat dah. Tidak bisa lewat. Sampailah ke Mas Haji ayo. Pak, sampai Mas Haji. Ya. Nah. Jembatan Tawe. Barusan Putui ikut nama rempam tentang mas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin perjalanan menuju Bukit Tinggi, khususnya dari arah Padang, Pariaman menuju ke Bukit Tinggi, saya pastikan jalan di Lembah Anai terputus. Artinya masyarakat tidak lagi bisa mengakses jalan dari Pariaman atau dari kota Padang menuju Tinggi melewati air terjun Lembah Anai. Jadi saya harapkan masyarakat tidak perlu lagi melintasi Padang Pariaman, lebih baik putar ataupun tidak
melewati jalur tersebut karena dipastikan tidak akan melintas, tidak akan menyeberang karena aspal sudah tergerus oleh banjir semalam. Saya mengingatkan secara tegas menyampaikan tidak perlu lagi masuk ke jalur Padang Pariaman untuk menuju Bukit Tinggi. Kami sarankan kelok 44 dan jalur Sinjau Lawi menuju ke Bukit Tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.